5. Pelajaran kemarin diingat lagi. Apa? Negara dan pemerintah. Iya, bentuk pemerintah. Apalagi yang kedua? Apa saja ada 4 itu? Melindungi. Proses kegiatan belajar di sini senang apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena kalau hujan tidak bisa dipakai. Terus? Di kelas. Di kelas. Enak di kelas sama di sini. Kalau di sini kenapa? Kalau hujan tidak bisa dipakai. Di samping itu, kalau nulis susah enggak? Susah. Susah ya. Senang enggak belajar di sini? Enggak senang. Kenapa? Karena di sini banyak pemakaman. Banyak makamnya? Iya. Terus pinginnya seperti apa? Di sekolah. Enak di sekolah berarti ya? Di kelas. Belajar seperti dulu lagi. Kayak yang dulu? Iya. Ini karena apa anunya? Corona dah? Iya, corona. Akibatnya belajar di sini ya? Iya. Belajar, bisa? Bisa. Ayo kita mulai lagi. Atas meraih bintang. Untuk proses belajar mengajar di pemakaman ini, pertama karena peraturan dari pemerintah kan tidak boleh di sekolahan. Jadi saya mencari alternatif di luar sekolah. Terus kenapa kok di dekat pemakaman ini kenapa? Tujuan saya di sini karena di atas pemakaman ini ada tower, jadinya untuk menulis tugas anak-anak sinyal lebih kuat. Oh, sinyalnya ya, karena ya, sinyalnya ya. Ya. Apalagi yang kedua, apa saja ada 4 itu melindungi.